Pemirsa, Asisten 3 Setda Provinsi NTT Kosmas Lana menutup kegiatan Utsawa Dharma Gita tahun 2019. Pemenang selain mendapatkan piagam dan uang pembinaan, juga akan mewakili NTT pada Utsawa Dharma Gita Nasional di Ambon. Didampingi Ketua Perisada Hindu Asisten 3 Sekda Provinsi NTT, setelah menyerahkan piala, piagam, dan uang pembinaan bagi yang menjuarai Utsawa Dharma Gita, Asisten 3 Sekda Kota Kupang pun langsung menutup acara tersebut. Kepada seluruh peserta, Asisten 3 Sekda Provinsi NTT menyampaikan selamat karena telah mengikuti kompetisi dengan baik. Semuanya merupakan yang terbaik, sementara bagi pemenang juga diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik dalam mengikuti kegiatan tingkat nasional di Ambon nanti. Setelah akhir zaman, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sudah kita selesaikan dengan tuntas, dan semua yang kita lakukan pada malam hari ini adalah wujud dari apa yang memang sudah kita rencanakan dan yang sudah kita baktikan bagi utamanya provinsi ini melalui semua ekspresi-ekspresi yang sudah dilakukan kepada kita semua. Ketua Panitia Utsawa Dharma Gita tahun 2019 tingkat Provinsi NTT sendiri mengatakan, peserta telah dibekali banyak pengetahuan dari para juri tingkat nasional, baik yang datang dari Jakarta maupun dari Provinsi Bali. Kita juga, para peserta juga mendapatkan briefing yang bagus dari para juri agar persiapan bagi para pemenang untuk mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional tahun 2020 di Provinsi Maluku atau Ambon, Kota Ambon, bisa lebih mantap dan lebih yakin untuk bisa maju di tingkat nasional. Sementara Ketua Parisada Hindu Dharma Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Utsawa Dharma Gita tahun ini. Utsawa Dharma Gita ke-7 ini Kabupaten TTS. Tetapi karena kondisi habis pemilihan kepala daerah, jadi proses persiapan artinya diserahkan ke Kota Kupang bersama provinsi. Tentu ke depan sebagaimana laporan Ketua Panitia, pada saat acara Utsawa Dharma Gita yang ke-8 nanti Kabupaten TTS menjadi tuan rumah. Tahun ini Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi NTT mengusung tema Gerakan Literasi Milenial Utsawa Dharma Gita, umat Hindu berkomitmen mewujudkan SDM unggul, bersinergi, dan berdaya saing. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim iNews melaporkan.